terhadap kedua orang tuanya. Jadi mungkin Ustaz boleh perjelaskan lebih lanjut, apakah antara adab-adab yang dimaksudkan? Silakan. Baik. Terima kasih Ustaz Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz sebentar tadi bahawa tajuk ini sangat molek untuk diperkatakan dalam suasana cuti sekolah. Mungkin peluangnya lebih untuk anak-anak kita menonton. Tetapi persoalan ibu bapa sebagai permulaan kita ini bukan hanya untuk menjadi tajuk santapan kepada anak-anak remaja dan yang masih kecil, juga kepada anak-anak yang telah dewasa terhadap ibu bapa mereka masing-masing. Jadi ini adalah merupakan tajuk yang wajar untuk dikongsi bersama. Saya kira persoalan mentaati dan juga memperlakukan dengan elok terhadap ibu bapa adalah merupakan sebesar-besar urusan dalam konteks hablum minan nas yang diperkatakan oleh Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran menggabungkan di antara solat dengan zakat, ada pasangannya, maka di dalam Al-Quran Allah SWT menjadikan tanggungjawab mentauhidkan Allah SWT, menghindarkan diri daripada mensyirikkan Allah SWT, bersama-sama dengan tuntutan untuk mentaati dan berlaku elok kepada ibu bapa. Itulah besarnya. Bahkan di dalam Al-Quran kalau kita perhatikan, Allah SWT memperkatakan kira-kira lebih kurang dalam 15 kali persoalan yang berkaitan dengan tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa. Dan saya kira untuk sebagai langkah permulaan kepada perbincangan kita ini, elok kita perhatikan satu dua ayat Quran dan mungkin hadis Nabi SAW yang berkaitan. Di dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah SWT menyebut wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a wa bilwalidaini ihsana. Hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah dan janganlah disekutukan Allah itu dengan sesuatu, dan hendaklah kamu berlaku baik kepada ibu bapa. Ini contoh ayat yang saya sebutkan tadi, bagaimana soal mentauhidkan Allah dan mentaati ibu bapa itu digabungkan, digandingkan. Begitu juga dalam satu ayat yang lain yang agak panjang tetapi yang sering diperkatakan tentang soal tanggungjawab ibu bapa, anak-anak kepada ibu bapa ini, ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 23 dan hingga ayat yang ke-24. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya dalam ayat ini, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan untuk kamu itu tidak mengabdikan diri kepada yang selain daripada Allah, dan hendaklah kamu berlaku baik kepada ibu bapa. Jadi kalau kita memperkatakan tentang soal bagaimanakah yang dikatakan adab ibu bapa, anak-anak terhadap ibu bapa, saya kira ayat ini komprehensif. Dalam ayat yang seterusnya Allah SWT menyebut, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Apabila salah seorang ataupun kedua-dua daripada ibu bapa kamu itu telah meningkat usianya, maka janganlah sekali-kali kamu itu berkata uff kepada mereka. Saya tertarik dengan perkataan uff ini kerana terjemahannya pelbagai. Kalau kita lihat di dalam artikel, di dalam terjemahan Al-Quran, kadang-kadang ianya disebut sebagai hah, disebut sebagai ah dan sebagainya. Tetapi pada pemerhatian saya, wallahu alam, apabila saya perhatikan bagaimanakah orang-orang Arab ini menggunakan perkataan uff dalam kehidupan seharian mereka. Perkataan uff itu mungkin hampir sama dengan cara kita menggunakan perbuatan yang seperti itu. Kerana orang Arab ini apabila dia mengkritik sesuatu secara lembut. Jadi apabila kita menyebut, itulah yang dimaksudkan dengan uff. Jadi begitu sekali sempadan di antara ibu bapa, di antara anak-anak terhadap ibu bapa, usahkan untuk menghedik, wala tanharhuma, usahkan menghedik, menyergah mereka, bahkan untuk mencedik dengan menyebut seperti itu pun sudah dianggap sebagai satu kedurhakaan. Ini merupakan batas yang disebutkan. Dalam satu hadis yang lain, kalau boleh saya perpanjangkan sedikit, dalam hadis yang diriwayatkan daripada Al-Bukhari dan Muslim, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah bertanya kepada Nabi SAW, apakah amalan yang terbaik di sisi Islam? Lalu baginda SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya, yang pertama. Qala thumma ay, selepas daripada solat itu, apakah amalan yang terbaik? Kata baginda SAW, birrul walidain, berlaku baik terhadap kedua ibu bapa. Qala thumma ay, apakah selepas itu? Baginda menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Jadi begitu tinggi kedudukan, keperluan untuk anak-anak itu menjaga adab dan tata sila dengan ibu bapa. Dan saya kira tidak sukar untuk kita nak memperkatakannya secara yang begitu teknikal. Kita ambillah sempadan yang telah disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Isra ini, bahawa seringan-ringan perkataan seperti
itu sudah dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak diterima oleh syarak apabila anak-anak berinteraksi dengan ibu bapa, apatah lagi dengan perkara-perkara yang lain. Saya kira itu mungkin asas ya, kepada persoalan adab di antara anak-anak terhadap ibu bapa. Ya, saya pun kira satu surah ataupun ayat Quran yang cukup popular Ustaz ya, yang mana mungkin adik-adik ataupun anak-anak dan kita rata-ratanya dalam alam persekolahan mungkin biasa menjumpai dan perlulah kita menghayati akan maksud ayat Quran tersebut. Jadi dalam kita terus mengatakan memperkatakan tentang ibu bapa permulaan kita, mungkin saya nak bawakan satu kenyataan ataupun sabda Rasulullah SAW ada menyatakan bahawa maksudnya keredaan Allah itu terletak pada keredaan ibu bapa. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan bagaimana jika berlaku penderhakaan pula kepada kedua ibu bapa. Ya, mungkin itu salah satu ya daripada keindahan yang ada dalam Islam, iaitu kita tidak hanya dituntut untuk mengenali kebaikan, tapi kita juga harus mengenal pasti ya lawan kepada kebaikan itu untuk kita mengelakkan diri daripadanya. Hadis yang disebutkan ya oleh Ustaz Muntah tadi itu disebut dengan lafaz yang berbeza-beza, tetapi yang menjurus kepada terjemahan yang disebutkan tadi, iaitu lafaz yang datang daripada At-Tabrani, bagaimana Nabi SAW menyebut ridha rabb fi ridha walidain, ya keredaan ibu keredaan Allah itu terletak pada keredaan ibu bapa. Wasakhthuhu fi sakhthihima, dan juga kemurkaan Allah SWT itu terletak pada kemurkaan kedua ibu bapa. Salah satu daripada petanda seorang insan yang beriman itu mendapat kebaikan, keampunan dan rahmat daripada Allah ialah apabila dia itu mempunyai hubungan yang baik dengan ibu bapanya, direstui oleh ibu bapanya. Dan salah satu daripada petanda yang boleh diambil ya bahawa seseorang itu berada dalam keadaan yang tidak baik, mungkin dimurkai oleh Allah SWT apabila dia dimurkai oleh ibu bapanya sendiri. Soal keredaan ibu bapa terhadap anak-anak dan soal ketaatan anak-anak kepada ibu bapa melangkaui batasan perbezaan agama. Sehingga kan kalau sekiranya ya seorang lelaki misalnya ataupun seorang perempuan memeluk Islam, Islam itu menuntut kepada dia untuk mengekalkan dan memelihara hubungannya dengan ibu bapanya walaupun telah berbeza berbeza agama ya, kerana begitu sekali. Soal kederhakaan ya anak-anak terhadap ibu bapa, apakah kesan dan implikasinya? Saya rasa ianya dijelaskan dengan lanjutan daripada hadis tadi bahawa wasakhtuhu fi sakhthihima, dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan ibu bapa terhadap anak-anak. Maknanya kesan langsung daripada anak-anak yang mencetuskan kemarahan ibu bapa atas perkara-perkara yang tidak diizinkan ya oleh syarak, maka kesannya ialah dia itu dimurkai oleh Allah SWT. Apabila kita hidup dalam kemurkaan Allah SWT, kita akan dapat melihat kesannya. Mungkin misalnya kalau seorang peniaga ya, dari segi kalkulasi akaunnya agak baik, dari segi potensi perniagaannya baik, tetapi hidupnya masih tidak tenang ya, masih tidak tenteram. Saya mengingatkan ya kepada diri saya juga para penonton sekalian, kalau sekiranya keadaan rasa tidak tenang, rasa tidak betul itu banyak menyelubungi kehidupan kita dan kita telah memeriksa satu persatu bahawa segalanya elok belaka, perhatikanlah mungkin ada sesuatu yang tidak kena ya di antara kita dengan ibu bapa kita. Kerana kederhakaan seorang anak terhadap ibu bapa itu tidak menunggu ya sehingga seperti yang begitu dramatik dalam filem Si Tanggang ya ataupun Maling Kundang. Saya kira cukup sekadar seorang anak melupakan ibu bapa di kampung, kesunyian membiarkan mereka di kampung, itu sudah cukup untuk melupakan hati ibu bapa dan menyebabkan kita hidup dalam keadaan yang tidak tidak baik dan tidak tenteram. Maka mungkin begitulah ya mungkin respon saya terhadap bahayanya ya seseorang itu membiarkan dirinya duduk di dalam kemurkaan ibu bapa, kerana kemurkaan ibu bapa itu adalah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dalam tidak kesedaran kita, pastinya dalam suasana waktu sekarang ataupun zaman sekarang ini, pastinya banyak berlaku penderhakaan di sana sini Ustaz ya. Jadi dalam kita memperkatakan tentang penderhakaan kepada ibu bapa, mungkin ada penyebabnya di situ. Bagaimana bermulanya berlakunya penderhakaan? Mungkin Ustaz boleh penjelaskan. Silakan. Kalau kita lihat ya di dalam hadis Jibril alaihissalam ya, hadis yang biasa kita dengar, bagaimana Nabi SAW berdialog dengan Jibril tentang persoalan agama, iaitu iman, Islam dan ihsan. Di akhir hadis itu baginda SAW memperingatkan kepada kita tentang salah satu daripada petanda akhir zaman, iaitu apabila seorang perempuan melahirkan anak yang kemudiannya menjadi tuan kepada si ibu. Dalam erti kata yang lain, fenomena anak derhaka adalah merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di akhir zaman dan dalam kehidupan kita berhari. Cuma soalannya apabila Ustaz timbulkan tadi, tidak mungkin keadaan itu berlaku secara tiba-tiba. Tentu ada penyebabnya. Dan saya menjawab persoalan ini bukan daripada
keterangan yang ada dalam kitab dan sebagainya, tapi hasil pengamatan saya apabila berdepannya dengan anak-anak remaja yang saya kira pada hari ini ramai di kalangan mereka itu yang marah dan berdendam terhadap ibu bapa. Dan saya kira salah satu daripada punca mengapa anak-anak itu menjadi derhaka kepada ibu bapa ialah bermula daripada kesalahan ataupun kesilapan ibu bapa sendiri terhadap anak-anak. Ya, anak-anak itu memerlukan kepada perhatian dan kasih sayang sebagaimana ia perlukan kepada makan, minum, pelajaran, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Mereka itu memerlukan perhatian dan kasih sayang. Tetapi disebabkan oleh kehidupan kita pada hari ini, yang mana kebanyakan ibu bapa itu sibuk bekerja. Katanya bekerja untuk keluarga, tapi sehingga hancur keluarga. Ya, maknanya keadaannya seperti itu. Maka saya bertemu dengan anak-anak remaja yang menyatakan kesedihan mereka terhadap ibu bapa masing-masing atas apa yang tidak dilakukan oleh ibu bapa. Saya kira mungkin hukum alamnya disebut apa, what you give you get back. Apa yang kamu beri itu kamu dapat balik. Maknanya derhaka anak-anak itu bermula dengan dosa ibu bapa. Maka saya kira adalah baik ya, dalam kesempatan ini bukan sahaja kita memperkatakan tentang soal tuntutan dan tanggungjawab anak-anak untuk mentaati ibu bapa, tetapi ibu bapa juga harus melihat dan memerhatikan sejauh manakah mereka berperanan dalam hal-hal yang seperti ini. Soal ibu bapa menjaga ya anak-anak, memberikan tumpuan dan kasih sayang, saya akui bahkan ia merupakan cabaran ke atas diri saya juga. Dari segi kuantiti mungkin kita tercabar, ya, dari segi kuantiti masa, kuantiti peluang yang diberikan untuk ibu bapa dengan anak-anak. Tetapi apa yang boleh kita perbaiki ialah soal kualiti. Maknanya mungkin kita tidak mempunyai masa yang banyak dengan anak-anak sebagaimana mungkin ibu bapa kita dahulu mempunyai masa yang cukup untuk kita. Tetapi kita boleh memperbaiki kualiti. Khawatirnya ialah kita tidak menumpukan kepada kualiti. Kita duduk sebumbung tetapi tidak bersama. Ya, mungkin suami, isteri dan anak-anak masing-masing menonton televisyen sepanjang masa dan tidak berkomunikasi sama mereka. Jadi mereka itu bersama tetapi sebenarnya hakikat mereka tidak bersama. Jadi itu mungkin sesuatu yang boleh diperbaiki sebagai kesimpulannya terhadap persoalan yang Ustaz nyatakan tadi, iaitu kederhakaan anak-anak terhadap ibu bapa banyak berpunca daripada kesalahan ibu bapa terlebih dahulu yang gagal memainkan peranan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Ya, sebagaimana dengan tajuk kita saja, ibu bapa permulaan kita. Jadi apa-apa pun permulaannya daripada ibu bapa lah akan mencerminkan, mencorak kepada anak-anak. Jadi bak kata orang saja, seorang ibu tu boleh menjaga 10 orang anak, tapi 10 orang anak tu belum tentu lagi boleh menjaga seorang ibu. Jadi mungkin kenyataan ini ataupun kita boleh katakan sejauh manakah kebenaran kata-kata ini, Ustaz? Mungkin Ustaz boleh penjelasan, silakan. Ya, jawapan kepada statement yang seperti itu boleh dijawab secara peribadi oleh setiap kita melalui pengalaman masing-masing. Ya, bahawa soal kasih sayang itu anak-anak tidak boleh bertanding dengan ibu bapa kerana ibu bapa pasti menang. Kerana ibu bapa itu mengasihi anak-anak. Seorang anak mengasihi ibu bapa apabila anak-anak itu mula berakal. Tetapi ibu bapa telah mengasihi anak-anak sebelum anak-anak itu dilahirkan. Jadi soal kasih sayang tidak mungkin dapat seorang anak bertanding dengan ibu bapa. Kalau kita perhatikan naluri keibubapaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang ibu dan kepada seorang bapa itu berbeza dengan naluri anak-anak terhadap ibu bapa. Kerana ibu bapa ini mengasihi anak-anak, saya suka istilahkan kasih sayang ibu bapa ke anak-anak itu sebagai kasih sayang tanpa syarat. Maknanya anaknya bagaimana sekalipunnya, mungkin anaknya menangis, anaknya memalukan ibu bapa dengan memecahkan barang-barang kat majiran contohnya. Ya, anak-anak hingga ke peringkat mungkin anak-anak melakukan jenayah, dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Tidak ada orang yang dapat menandingi kasih sayang ibu bapa kepada anak-anak kerana mungkin seorang suami mengasihi isteri tidak sepenuh sebagai juga isteri kepada suami sebagaimana ibu dan bapa mengasihi anak-anak. Jadi cinta yang tidak bersyarat itu hanya ada dalam naluri ibu dan bapa kepada anak-anak. Kadang-kadang saya teringat misalnya ada siaran di televisyen tentang ibu bapa yang ayah yang mengulang perkataan yang sama berulang-ulang kali. Kadang-kadang apabila ibu bapa kita beransur uzur dah menjadi dah orang kata beransur tua ni dengan usia emas, kadang-kadang mereka ni suka bercakap perkara yang sama. Mereka bercerita perkara yang sama, mereka bertanya soalan yang sama. Kadang-kadang anak ni marah. Berapa kali nak cerita soalan yang sama. Tetapi hakikatnya apabila seorang ibu ataupun seorang bapa menimbulkan soalan yang sama setiap hari, sebenarnya itu adalah manifestasi kerinduan dia terhadap anak-anak. Seorang ibu dan seorang bapa yang mempunyai 10 anak,
setiap pagi dia akan memikirkan ke 10 anak dia. Ya, yang seorang ni bagaimana, yang kedua ni bagaimana, yang ketiga bagaimana. Tapi seorang anak mungkin tidak mempunyai naluri yang sebegitu hebat dan kuat ya, terhadap ibu bapa. Kerana itulah saya kira keupayaan seorang ibu dan bapa untuk mengasihi anak-anak tanpa syarat menjadikan anak-anak itu berkewajipan untuk memelihara hubungan dan kewajikan ibu bapa mereka sehinggalah sampai kepada akhir akhir usia. Ya, itu dia Ustazah. Jadi kasih tak bersyarat tu, jadi maksudnya kasih kita kepada ibu bapa bukan perlu ada syarat di situ. Jadi dalam masa yang ada ni, mungkin Ustaz boleh bawakan kita antara hikmah ataupun kelebihan yang dapat diperoleh oleh anak-anak ni jika mereka berbakti kepada kedua ibu bapa mereka. Saya tertarik kalau soalan ini timbul, kita kaitkan dengan sepotong hadis daripada Nabi SAW yang mana baginda menceritakan tentang kisah tiga orang lelaki yang terperangkap di dalam sebuah gua, yang mana pintu gua itu telah tertutup dengan batu yang besar, dan mereka tidak mempunyai ruang untuk melepaskan diri. Pada masa itu sudah tidak ada apa-apa ikhtiar yang boleh dilakukan oleh mereka melainkan setiap seorang daripada mereka memohon kepada Allah SWT bantuan untuk keluar daripada bencana itu dengan bertawassul kepada amal soleh. Bala arti kata lain, menyandarkan permintaan mereka itu dengan satu amal soleh yang pernah mereka lakukan. Di antara ketiga-tiga lelaki ini, salah seorang daripadanya berdoa kepada Allah. Dia kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, pada satu hari ibuku yang telah tua bangun pada waktu malam meminta susu, dan aku telah pergi memerah susu, dan apabila aku kembali didapati ibuku ini telah tertidur." Jadi dia tu, aku telah duduk di sebelah ibuku sehingga pagi untuk menunggu, dan dia rasa tak patut untuk digerakkan ibu dia. Dia tunggu sampai ke pagi susu tu. Jadi kata dia, "Ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku lakukan perkara itu kerana ketaatan aku kepada ibuku, dan juga engkau merestuinya, kau lepaskanlah aku daripada ini." Dan dia telah diselamatkan. Betapa besarnya ya kebaikan daripada melakukan kebaikan kepada ibu bapa. InsyaAllah. Jadi semoga dapat kita mendapatkan satu keredaan kepada Allah SWT terhadap apa yang kita bakal laksanakan perubahan dalam diri kita pada ibu bapa kita. Jadi terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kerana sudi bersama-sama kita dalam segmen Islam Hadari pada kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi ya. Jadi terima kasih juga pada anda yang terus bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan insyaAllah kita akan bersama lagi dalam segmen Islam Hadari pada setiap hari Selasa hingga Jumaat. Dan untuk itu kembali bersama dengan Suhaimi dan juga Ji selepas ini. Kita ikuti terlebih dahulu Warta jam 9. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hibah bersama saya Niza Yusni Muhammad dan Warta jam 9.